Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagar Lawang Post Channel. Angka kemiskinan ekstrim di Sumatera Selatan pada tahun 2023 turun menjadi 1,22%, padahal pada tahun 2022 mencapai angka 3,19%. Ini dia beritanya. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Mirwansa mengatakan, wajar-wajar saja banyak PKM/PKH yang berkurang jika melihat penerima perlindungan sosial itu sesuai dengan angka kemiskinan ekstrim di Sumatera Selatan yang pada tahun ini menurun. Malah akan menimbulkan perdebatan jika jumlah penerima manfaat justru bertambah dengan turunnya angka kemiskinan ekstrim. Karena penyaluran bansos ini kan endektik dengan angka kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah. Jadi ketika jumlahnya turun, penerima bantuan juga pasti berkurang. Kata Mirwansa ditemui di ruang kerjanya, Senin 20 November 2023. Kak Sela, Pagar Lawang Post Channel.